kemarin. Sumpah kawan-kawan, ini Tati ini aku ketemu di parkiran dia tadi, sumpah serius. Dia enggak nyapa aku pandang terus, tapi enggak pernah dia ngesapa ya. Yang sombong kali. Kenalin tuh. Efek pakai masker dan efek enggak pernah ketemu ya. Kawan-kawan semua, sekarang lagi di kos nih, lagi di kontrakan saya ya kawan, lagi di kos entertainment. Sekarang kita udah siap-siap nih, siap-siap mau buka bersama kawan-kawan di kampus dulu. Soalnya kita udah lama nggak ketemu ya kawan, jadi hari ini jadwal buka bersama bareng-bareng kawan di kampus dulu. Oke kawan, kita mau ke lokasi ya. Oke, untuk kawan-kawan saya infokan, jangan lupa selalu pakai masker ya kalau keluar ya, jaga protokol kesehatan. Selalu mengikuti protokol kesehatannya. Oke. Ini kita kunci dulu ke saya kawan. Nah, ke sana. Saya berangkat pakai ini kawan, pakai motor. Oke. Sampai ketemu di lokasi ya kawanku. Nanti kita pop lagi. Bye. A few moments later. Sudah sampai kawan, aku sudah sampai pada tempat. Tapi aku ada kawan aku itu, tapi dia enggak mengenali. Ini ada dua orang nih, tapi dia nggak kenal aku tadi kawan-kawan di parkiran. Memang sombong mu Yati, memang sombong mu di parkiran. Di parkiran nggak mau sapa Bang Triyati. Sumpah, memang sombong. Enggak Bang. Serius. Ini, pas cantik, cantik ya kalau nggak pakai masker. Orang di mana-mana. Sumpah kawan-kawan, ini Tati ini aku ketemu di parkiran dia tadi, sumpah serius. Dia enggak nyapa aku pandang terus, tapi enggak pernah dia ngesapa ya. Memang sombong kali. Kenalin. Efek pakai masker dan efek enggak pernah ketemu ya, serius. Iya. Udah berapa lama sih kita enggak ketemu? Iya. Udah berapa lama? Semenjak semester 8 enggak pernah ketemu, semenjak negara api menyerang. Ujian, waktu ujian benar enggak sih? Ujian. Ujian skripsi pernah enggak ketemu? Nyong, hai Nyong. Akhirnya. Oke nih, waduh. Hai Nyong, apa kerjaan sekarang Nyong? Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga ya Nyong. Mana suamimu Nyong? Faisal. Astagfirullah. Foto. Kawan aku. Ah, terus? Foto ini. Ngapain? Di sana aja lah foto bagusnya. Jadi, kita udah sampai, ya kan, Bil? Kita udah berapa lama enggak ketemu, Bil? Sudah itu. Semenjak itu ya, Bil. Semenjak itu kita enggak pernah ketemu. Aduh, guys. Gimana lagi? Oh. Siap, Kak. Aduh. Gimana lagi? Jangan bilang tempatnya enggak mantap. Oke. Mana? Ya guys, sumpah. Ini? Katanya sih W1D sih. Mana? Di sini. Berapa orang? Hah? Berapa orang? Mana? Di sini. Sini enggak dong. Sini aja. 6 kan? Kita 5 lah kan 6. Di sini, di sini, sini. Apa sih? Ya buka, ya. Tapi enggak apa-apa.
Selamat berbuka puasa. Ini Nabila. Oi, serius. Ini jangan ada minum aku. Tapi ini minum aja tuh. Udah ya? Ya Allah. Maniga. Maniga. Maniga, maniga. Restoran memang kita cuma ini. Ini di rumah sampai. Oh, jalan ini bagi buahnya. Hah? Bagi buahnya. Enggak ada dong. Baru azan nih. Aku mau makan di ini yang M bilang nyantai satu. Ya, aku. Em
Later. Jadi begitulah buka bersama kawan-kawan kuliah ya di kawan. Oke, jangan lupa di like, comment dan subscribe. Semoga kita bertemu tentang istri dan kesehatan berada di kilo plus buat Alani. Aduh, dapat THR ya. Dapat THR ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Stay goodbye.